gagal kau tinggalkan aku kan. Sampai mati aku rasa dah kau. Baru aku rasa betapa sakitnya hati tau. Adik yakin ni tak apa. Dia kata Cik Din, aku bukan 5 kali Cik Din. Aku 3 kali je. 3-3 lagi. Tapi aku tak sakit hati. Yang paling penting, Jess. Jess V kan ada. Jom terus bersama Cik Din kan ada. Saya nak cerita ni kan. Hari ni alhamdulillah lah abang-abang, kakak-kakak, adik-adik tu. Ramai yang beli Cik Din kan ada kan. Umur muda-muda tau, bawah 25 tahun. Tak ada pun atas 25 tahun ini hari. Yang tadi tu umur 22. Lepas tu daripada Seremban tu kan. Adik Anwar. Bukan AI. Anwar bukan Ibrahim. Anwar Idham. Salah tu. Ni dengan saya ni. Yang ketiga petang-petang ni kan. Nama Yakin tau, Yakin. Yakin bersama Cik Din kan ada. Oh, dia kata tagline dia macam tu. Sebab apa? Aku tengok muka dia fresh je. Aku pun kuruh macam dia juga. Kuruh. Pasal apa? Bercinta. 5 kali aku bercinta. Semua gagal tau. Gagal kau tinggalkan aku kan. Sampai mati aku rasa dah kau. Baru aku rasa betapa sakitnya hati tau. Adik Yakin ni tak apa. Dia kata Cik Din, aku bukan 5 kali Cik Din. Aku 3 kali je. 3-3 lagi. Tapi aku tak sakit hati. Yang paling penting, Jess, Jess V kan ada. Tu. Boyfriend kau tu pakai kereta apa? Ha? Ada pakai kereta Honda? Ada tak? Tak ada. Lemah. Korang ada best friend? Boleh kongsi suami tak? Tak? Lemah. Benda boleh share, buat apa nak gaduh? Jom kita tangan. Sampai ikut dia. Aku salah Cik Din. Aku tengok kau gelap pun dah happy kan. Iyalah Cik Din, mesti lah happy. Dia bercinta dengan kau, dia bukan nak kau, dia nak kereta dia. Betul. Sekarang kau dah tengok kan boyfriend dia. Kau tanya, boyfriend kau pakai kereta apa? Motor. Lemah. Jom bersama dengan Cik Din kan ada. Kereta di belakang saya. Setelah aku pernah bercinta 3 kali, aku dapat Honda Jazz. Bukan yang E, bukan yang S. S tu short sendiri. Yang ni V, darling. V, I love you. Aku dah letih dengan kau. Lemah, letih, lesu. Love you. Gurau Cik Din. Okay, kita bersama. Umur belum sampai lagi 28. 27, 26, 25 buka. 24. Muda 24. Ya, 24 je. Dia 24. Tinggi sikit. Aku rasa dapat era Fazira ni boleh ni. Boleh. Era Fazira nak datang. Sabar. Era Fazira. Kau kena jadi orang Ganu. Orang Ganu. Lepoh Ca. Bukan. Lepoh Ca tu salah tu. Ada dah girlfriend yang baru? Ada dah ni. Ramai lah. Bertalu-talu datang. Tu. Kak Leha masuk balik. Kak Leha tu janda ni. Hati-hati tu. Kenapa janda suka kereta Honda? Janda-janda di luar sana kau jangan dengar dia. Adik ni masih lagi teruna. Ting. Aku belum tentu terunanya. Tapi suami orang sudah tentu suami orangnya. Okey, kereta di belakang saya adalah Jazz. Yang paling tinggi adalah V. Macam melepaskan dendam kesumat di hati. Kenapa Jazz V ni?
JSB jadi pilihan hati saya, Cik Din. Sebab ni dah last best, Cik Din. Last best? Ya, yeah. saya dah pergi mencari kat merata-rata tempat. Semua tak ada, Cik Din. Semua tak ada. Wait, the last of jazz tau. Semua tak ada. Dengan aku ada lagi. Ada kat mana? Kat seluar dalam aku lah. Alamak. Cik Din lah. Aku dah simpan tau. Orang lain jazz semua tak ada. Berapa Honda dah pergi? Ada dah 3-4 Honda dah, Cik Din. Aku rasa masuk ni 5. Sebelah aku kau dah pergi kan? Ya, sebelah dah pergi kan? Ya, sebelah dah pergi. Tak ada. Yalek. Lepas tu kau nak duit booking kan? Kau nak duit booking sibuk je. Kereta tak ada. Mana duit booking? Loan tak sambil lagi. Lepas tu kau tengok loan dia, kau mengecikkan dia ke apa? Kau jangan pandang hinder pada umur 24, babe. Umur dia minggu lepas 23. Baru masuk 24. Walaupun 24, gaji gemilang, babe. Gaji gemilang. Ting-ting-ting-ting. Hari ni, inilah kereta pertama, dek. Oh ya, betul. Kereta pertama, Cik. Kereta pertama tu kepada Honda. Jadi Honda keuntungan ini. Yang kedua, selain daripada kata the last of batch of jazz, yang kedua adalah interest. Ya, yeah, betul. Interest. Interest saya dapat dengan Cik Din. Interest 2.3 je. Adik ni kata kat aku 3.3 pun tak apa. Pasal aku muda. Aku cakap Mana mungkin. So aku bagi 2.3. Melompat dia. Tadi dah renek je, sekarang tinggi pada aku. Bahaya. Ting-ting-ting-ting. Kita tengok dulu duit daripada langit turun ke bumi. Untuk kekecewaan sudah bercinta. Hari ni ku beli kereta, hilang rasa duka. Tak timbul gembira. Daripada langit turun ke bumi. Untuk adik yakin kita. Cish. Ui, nama patutlah. Oh, aku nak bagi anak aku nama Yakin juga. Oh. Kalau Fras bercerita, aku bagi je nama kan. Dapat lagi free gift daripada Cik Din. Eh, tu. Oh, Liana dah masuk. Liana yang lama. Liana yang lama ni. Yang lama, tanahlah kau. Buang je kau. Ting-ting-ting ni. Aku bagi kau dia lagi. Dia gelek sikit ni. Gelek. Lagi turun ke bumi. Berapa yang ada, Cik? Liana, aku jangan dengar dia. Jangan jumpa aku lagi. Ambil untuk kau. Okay, kalau aku jumpa kau minum air dengan dia, siap kau. Aku tumbuk kau. Gua. Okay, bagi lagi. Okay. Urusan bersama dengan Cik Din kan ada. So, kenal saya melalui Facebook ke YouTube ke? Saya kenal Cik Din melalui Facebook, Cik Din. Facebook ke? Yeah. So, macam mana gelagat saya kat sana? Gelagat Cik Din sangat sporting, Cik Din. Lepas tu, kalau adalah 5H. Aku jadikan kau sebagai juri Maharaja Lawak. Berapa ha adik bagi kepada saya? 6 saya bagi kau. 6 bagi kat aku. Satu lagi bagi 6 ha aku. Ting-ting-ting-ting. Urusan bersama dengan Cik Din ada. Bagaimana tu, Dik? Oh, usah sangat mudah, cepat, dah pantas. Maknanya wali wasak je kan? Dah melalui wasak saja. Wasak-wasak, lepas tu terus lulus. Terus lulus. Berapa hari? Dua hari lulus. Ting-ting-ting-ting. Yang lulus, tu hari Sabtu. Dia tak tengok wasak hari Sabtu. Rasa bergaduh dengan Liana tu. Kau nak pusing cinta dengan aku kan? Belum satu hari je, dek. Kau tak tengok wasak kan? Jangan duka, dek. Jangan duka. Hilangkan kecewa. Terus bahagia. Dan kita nak tanyalah. Semalam nak ambil kereta, macam mana perasaan tu? Oh, tak tidur lah, Cik Din. Kau buat apa? Termenung, Cik Din. Termenung. Tu. Telatah adik termenung tu. Pesanan terakhir daripada anak muda. Belum 25, belum 26, belum 27. Bawah lagi 24 baru umur dia. Minggu lepas 23. Baru je umur dia ni. Ting-ting-ting-ting. Pakai grand tour? Tak ada. Mana ada pakai grand tour? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada lah. Tak ada grand tour. Bek, seorang berdiri di kaki sendiri. Ada grand tour kau beli kereta? Ada. Lemah. Pesanan terakhir untuk mereka di luar sana, dek. Nak cari kereta, nak beli kereta. Pesana sikit. Pesanan kalau korang nak cari kereta, datanglah dekat Cik Din. Sebab Cik Din kan ada. Dia senyum kat kau, Liana. Di sebalik senyummu tersembunyi 1000 lara. Kau layarkan jua bahtera cinta. Tiada sanksi, tulus dan suci. Jom WhatsApp segera kepada Cik Din kerana ada nombor selamat. Nombor mesti kau ingat 0123400034 kali ini. Yes, macam